Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi biniyati li ridho ilahi ta'ala ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila jamil awliya'i wa suwada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il musanibin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanun awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa nakhusu khususan ila arwahi alil kubur fi qaryati Bangsri minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim anallaha yakbiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisiril fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khadimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد قصيلتي أدركني يا الله يا رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك 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 أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول جواب long apa nomo kabeh ulangi malih waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima qala fil hadis. Dumateng para habaib, para alim ulama, para asatidz, para filsepuh lingkungan desa Bangsri ingkang kula muliakan lan mudah-mudahan insyaallah dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng guru kita, orang tua kita semua, yaitu Shoibul Amsal wa Shoibul Badilah Al Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Ba'alawi. Mudah-mudahan beliau ini dikasih umur panjang oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, segala doa dijabah oleh Allah, termasuk menantunya yaitu Shoibul Amsal wa Shoibul Badilah Al Habib Ali Zainal Abidin bin Sagab As-Sagab ingkang kula muliakan. Juga kepada guru kita, orang tua kita, Al Mukarram Sahinal Kiram Al Qadir Ki Haji Subhan bin Ki Haji Ma'mun. Mudah-mudahan bi Allah, mudah-mudahan beliau ya Allah ya Rabb dikasih umur panjang oleh Allah, dikasih keberkahan oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, kesangipun paringi barokah, termasuk Mas Dirjo Abdul Hadi. Ganing sing amin separo, berarti nyepatani menyong cepet mati. Termasuk Mas Dirjo Abdul Hadi, termasuk sampean kabeh.
Ketua Panitia ingkang kula hormati Ustaz Abdurrahim beserta konco-konconipun ingkang kula hormati pembawa acara yang sangat bijaksana, saya ucapkan I love you full. Sinyetel sound system yang saya hormati, soalnya bukan dipateni. Termasuk grup Hadroh Al-Mursidin dari Pekalongan. Al-Jahir yang saya muliakan, tak dongana kabeh, besok ini jodoh sing soleha. Sing perawan, sing soleh. Walaupun rada pelonga-pelonga ora apa-apa. Is, sing penting eman. Daripada ganteng tukang selingkuh, weh. Masih mending rada pelonga-pelonga. Diperintah nurut. Kon ngepel nurut. Kon nyewuki bocah nurut. Kon mejeti kon nurut. Saking rada gobloke. Sing jemput kula ingkang kula hormati Pak Haji Sarif Nur Hasim Mas apa kae supire karo Bu Hasanah ingkang kula hormati sebab kula hormati koyong balik ora dijujuk genah iki penting-penting Bapak Kepala Desa beserta perangkatipun ingkang kula hormati Pak RT Pak RW ingkang kula hormati Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin hadirat para remaja para duda para randa seluruhnya saja yang mudah-mudahan insyaallah dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk jajaran Baser yang saya hormati jajaran Polsek dan Ramil dan lain sebagainya yang terakhir yang nyoting yang saya hormati soalnya bukan gambarnya separuh Alhamdulillah pada malam hari ini atas kudrat dan irodat daripada Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masyarakat Bangsri bisa mengadakan forum silaturahim yaitu halal bihalal di musala Baitul Makmur yang judulnya Bangsri bersolawat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1430 Hijriah bersama merupakan barisan cinta tanah air Indonesia bersama masyarakat Bangsri TNI Polri dan Parkompinda kita kuaca kabeh sengaja ki Subhan melasing nulis sebab rong dina urus saturu judule apa ki mudah-mudahan rawe kula saking berbes termasuk panjenengan sedoyo saking daleme piyambak-piyambak selu angsal pahala rahmat barokah magfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala shalawat lan salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mudah-mudahan kelolaan panjenengan sedoyo benjang teng akhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang terkenalipun dengan sebutan syafaatul utma amin ya robbal oke nyopi datone pan nggo bahasa Brebes apa bahasa Inggris apa bahasa Arab oh bahasa Inggris ya oke okay. English is easy but Arabic is very difficult if you can speak English or Arabic you must practice every day without practice nonsense the future lies in the young ngerti enggak? Konyong be orang ngerti nggak pantas-pantas toh. Wis nggak bahasa berbesan bela royal. Kayak mau ngucap nom kumpul. Rawa kena ya. Saya mau menegaskan di sini biar kamu tuh hidupnya selamat bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Indonesia ini selalu diturunkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari musibah. Tsunami, bencana bumi, longsor, dan bencana akhlak. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat wajib menjaga empat pilar. Empat pilar, empat tiang, empat dasar. Apa saja Pak Ustadz, ngomong bareng-bareng. Bagus, arolah takon orang tak jawab, berarti kon sombong. Nomor satu, sebagai masyarakat wajib menjaga Pancasila. Siap? Siap? Bagus, sobat di antara kamu kalau ada yang hafal Pancasila maju ke depan, satu saja. Maju. Siapa yang bisa Pancasila?
Jalanang bro, jalanang. Mas, maju, maju, ada yang bisa enggak? Saya hitung sampai 3 kali. Sini, sini. Naik ke sini enggak apa-apa. Meliane tiru aja plonga-plongo. Namanya siapa, Mas? Arisman. Dari mana? Dari Songgom. Masya Allah, jauh-jauh, Masya Allah. Kon tak tunggu kena besok oleh wadon sing solehah. Sing eman karo kon. Sing eman karo mertua. Sebab pakai mantu wadon pelit karo mertua. Masih sekolah? Lulusan apa? SMK. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa melarat tak belih. Ngomong bareng-bareng. Ya Allah kisukan. Ya Allah. Ngejimat mas, gue ngisukan ngejimat. Untung ngonko tinggalin ulama besar, Masya Allah. Nomor dua, sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, masyarakat wajib menjaga Undang-Undang Dasar 45. Siap? Bagus. Yang nomor tiga, sebagai WNI, masyarakat wajib menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pulau boleh berbeda, bahasa boleh berbeda, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda silakan. Warna kulit boleh berbeda, mau putih, mau ireng silakan. Itu haknya Allah. Betul? Betul? Pandangan politik boleh berbeda, ormas boleh berbeda. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan. United we stand, divided we fall, but not lost without the dawn. Ngerti enggak? Yang menang bahaya ceplong-aplong kon. Betul? Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukan saling membunuh. Islam bukan saling menjatuhkan. Islam bukan saling mencaci. Betul? Yang umat Islam pada tukaran akan terjadi bencana di mana-mana. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kowe engko sing ngatek nek subhan mawon lah. Nyomokan salah ki betino. Betul? Jaga persatuan dan siap aja pada wadan-wadanan pandadi apa? Sholatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Bagus. Sing nomor 4 lagi mikir. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat wajib menjaga NKRI. NKRI harga mati buat Tirjo Abdulhadi, bukan basa-basi. Nanti kamu jawab, NKRI harga mati yang perempuan, bukan basa-basi. Yang tegas, aja plong-aplong. NKRI! Sing harga mati kon bayar, sing bukan basa-basi, ya sing kerata. NKRI! Tuh nyong seneng nomen yakin sung kaya ndas gundul disiram es ki sung. NKRI bukan basa-basi. Bocah lanang sing tegas sunate belarap lo ngapolong kaya Pak Kulem. Betul? Betul? Padamu negeri kami ber sing ora bisa mangap.
Damu negeri kami berbakti padamu negeri kami bagimu negeri jiwa raga merdeka. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira berkibarlah tiga kali berkibarlah berkibarlah. Kalau ada masyarakat Indonesia, kalau ada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pada waktu upacara bendera tidak mau menghormati merah putih, lebih baik keluar dari Indonesia. Setuju? Masa menghormati merah putih musyrik kon ki bocah wingi. Betul? Menghormati John bukan menyembah. Menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh konar upacara bendera, ki aja sikile sing mantep sing kaya ki upacara hormat grek. Dihajar kayak kesukaan. Hormat grek, tuli karo kukur-kukur. Tuli peci ini mirip kayak jelin menjak. Sing tegas kepada sang merah putih, hormat grek. Acak kukur-kukur, enggak boleh. Betul? Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Jepang 3 tahun setengah. Para pahlawan dahulu menaikkan merah putih langsung ditembak Belanda. Ngormati begini saja enggak boleh. Wong model. Pak Lurah ada enggak Pak Lurah ini? Pak Lurah, Pak RT, dengarkan baik-baik. Segaya royal namanya. Royal Dirjo Royal. Nanti kalau mendiang 17-an tolong Pak RT, itu merah putihnya yang baik. Ya Allah ya Rob, merah putih wong sugi 10 tahun gurung toko. Merah iki subhan warna putih. Tuli sing ngadekna aja ngopring sing bodol. Ipit 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 ya Allah. Nanti beli yang baru bayu biar Indonesia ada wibawanya. Betul? Betul? Siap? Indonesia tanah pusaka abadi nan jaya tuh dua Indonesia sejak dulu kala selalu di kamu lahirnya di mana? Saya kan di Krandon Tegal, nudinya ke sana kalau saya. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari sampai akhir menutup mata. Bagus. Tolong kamu sebagai warga negara Indonesia yang baik, hormati para pemimpin biar Indonesia ada wibawanya. Contoh ya, RT itu pemimpin yang terkecil. Nyong paling ora seneng Ki Haji Subhan yen ana wong ngundang RT digentak. Tek maring di tek. Saya paling benci itu. Wis RT ne awake gering. Kempole cilik. Ireng pisan. Digentak mencolot sing jendela takon. Nyong bae terus terang ora percaya takon RT ne nyong. Nyong ki bebasan karo RT. Esuk-esuk pamari sawah. Nyong kan bar subuh biasa nyapu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tindak pundi Pak RT? Oh badhe teng Sabin Pak Ustaz Dirjo. RT ning sawah geger Ustaz Dirjo karo nyong bebasan. Nah,
ingin dihormati orang lain, harus menghormati orang lain. Si melasi lebih nih, melasi nem yakin. Be, selamatan be, ya Allah. Melasi nem yakin sih. Ini diganti Pak Lebek bade kondangan, ngomong. Eh, mulai kapan? Bagus. Ini namanya pemuda yang baik, ya, akhlak. Yang pernah diaru-aru kan itu tukang brengkel kurang ajar namanya yakin. Ruk mulang ruk. Yang jauh kayak Kiki Suban. Iya kel. Tugal nemen sih. Wong sombong tak sombong gimana main mandek. Yang mulang mana kok? Pak guru badai mucat inji pak brengkel. Wong sopan tak sopan maning oh. Betul? Pak lurah walaupun ora pengin dihormati, tapi sebagai warga ibu menghormati lurah. Pak lurah bate tindak pundi aja lur paring di lur astagfirullah. Nanti Indonesia ada wibawa. Kalau sudah RT dihormati, apalagi RW-nya, apalagi lurahnya, apalagi camatnya, apalagi bupatinya, apalagi gubernurnya, apalagi presidennya. Inilah Indonesia. Indonesia. Betul? Siap? Yang nomor selanjutnya, kon pengen urip selamat di dunia akhirat mboten? Tulipan dilakoni. Cekelana ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah garis miring NU tuh. Nahdlatul Ulama. Ki Hasyim almarhum almarhumullah Ki Haji Hasyim Asy'ari badhe seto niku sanjang wong sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku, wong sing gelem ngurusi NU tak doake sedone husnul khotimah ya robbal sekali NU tetap siap pokoke melu kiai melu ulama melu habib. Yen ing Brebes niku melu Ki Haji Suban insyaallah. Nggih, sing senenge selametan. Sing senenge muludan. Sing senenge rajaban. Tahlilan, tingkeban, telung dina, mitung dina, matang puluh nyatus. Betul? Islam Nusantara harus kita pertahankan. Apa itu Islam Nusantara? Tradisi Islam yang sudah berjalan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tinggalane Walai Sango. Tolong jangan diutak-utik sing orang seneng meneng, jangan sok membid'ah-bid'ahkan. Ini bikin masalah. Betul? Tolong Pak Lurah, Pak RT. Barangkali ada pendatang baru bikin masalah, ngajine umpet-umpetan. Jangan main hakim sendiri, laporkan segera ke polsek yang terdekat. Siap? Bocah wingi nyala-nyalana kiai. Ya Allah, belajar dari mana kamu? Betul? Leres? Kita doakan Ki Haji Suban ditongan urip paring-paring sehat. Bapanutan ulolan panjen sedoyo kiboten. Wong NU kuwi senenge slametan, ora bakal melarat ngomong. Sing ora seneng tahlilan meneng mung angka se dhewek. Adin nyung njaluk karo sampean. Masalah utang nyung sing nyaur. Wong kon jawab slametan kowe ya. Pan gawe omah? Bagus. Pindahan omah? Nglahiraken? Lokin lahirakan kayak kiora pantas oh, lahirakan tingkeban, tebus weteng, nelung dina, mitung dina, matang puluh, nyatus, mendak hol, oh ini lagi mikir, muludan, rajaban, halal bihalal, tuku motor, tuku sawah, pegatan. Ora bakal melarat wong sedekah ngomong. Kon besok tak doakan dadi wong sugih sing berkah kabeh. Tapi syaratnya sing loman aja pelit. Arep pelit mati saiki bae. Daripada neraka. Cekel kene. Iya ta iya ngomong. Bagus. Wis janji lho. Awas kon.
Sing ora seneng meneng, carilah persamaannya, jangan perbedaannya, carilah kelebihannya, jangan kekurangannya. Ini Islam baru bersatu. Kita doakan selama TNI, Polri, ulama, para habaib, masyarakat bersatu, insya Allah Indonesia kuat. Dijajah melalui kebudayaan, khususnya anak-anak muda ini saya kasih tahu. Pertama narkoba, hati-hati. Narkoba, ekstasi, nipam, sabu-sabu, pil koplo, putau, heroin, ganja. Saya hafal, saya dari Mabes, jangan macam-macam. Masyarakat Brebes. Betul? Coba saya katakan, narkoba, no, narkoba, ekstasi, nipam, sabu-sabu, pil koplo, minum ciu, pacaran. Sasarannya anak muda, hati-hati kamu. Indonesia dijajah secara fisik, insya Allah tidak akan mampu. Dijajah melalui kebudayaan, melalui narkoba dan sebagainya. Hati-hati kamu, kamu adalah melalui generasi penerus. Hati-hati. Yang melas karokon ya, insya Allah. Tulin Indonesia, ke setiap satu tahun sekali, kita baca perawal rokon lagi. Tak pendeliki kau tulis wis. Bocah perawan, gue setiap satu tahun sekali 700 ribu perawan meteng di luar nikah. Weh, bocah wadon ngomong. Mulanya aja pacaran bae ngomong. Lah kon goda ngomong. Pisane kon gelem. Betul? Jamane nyong cilik, ya Allah ya Rob, tahun 77 pandelung muda kangelan. Kudure maring kali dingin. Jam 4 esuk. Deleng bokonge Daryo nangis. Jebule bokonge warso kurang aja. Jaman saiki deleng muda ora ado-ado. HP yang ada kameranya, segi positifnya ada, negatifnya juga ada, tergantung sang pemakai. Jangan sekali-kali menyalahkan teknologi, salahkan pribadi masing-masing. Maca Quran 5 menit ngantuk, matanya pedes nemen. Deleng HP sing ana kamerane. Katone tak belajar ning kamar, ning perapatan, patang jam melek. John, ada gambar anyar, John. Diperbesar, oh. Ya pantas, anak SD diperkosa, anak SMP diperkosa, anaknya sendiri diperkosa oleh bapaknya. Jangan dianggap remeh ini, hati-hati. Untuk menyelamat generasi kita, mari kita didik anak-anak kita di pesantren, di madrasah, silakan sekolah umum, agama jangan ditinggal. Betul? Betul? Kenyong duwe HP sing kancane nyong regane 200 juta. Kekuatannya 10 km. Pon lagi ngisi tak rekam sing kene bisa kene. Kae HP nek kita gawahi Pak temen yakin sih. HP alatnya cuma dua, satu alat communication and information. Orang ngerti. Siap. Sekolah sing rajin, ngaji sing rajin, malah wong tua ya. Ngomong apa ora jelas. Yang terakhir buat kamu, saya pesan kepada kamu, satu, sholat 5 waktu dijaga. Nomor 2, biar kamu hidupnya berkah. Setiap sholat orang tuanya didoakan. Anak tidak mendoakan orang tua hukumnya dosa. Anak tidak mendoakan orang tua hidupnya tidak berkah, dicabut keberkahannya oleh Allah. Kamu doanya mustajab kalau sholatnya 5 waktu. Setiap sholat selipkan doa Rasulullah. Jangan dulu mendoakan orang lain sebelum orang tuanya terlebih dahulu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti anak satu mendoakan orang tua satu hari satu malam 5 kali wajib fardhu ain. Anak berani sama orang tua, jaminannya neraka jahanam walaupun sholatnya 5 waktu. Anak berani sama orang tua mau meninggal dunia disiksa terlebih dahulu oleh Allah sebelum orang tuanya memaafkan. Kunci kesuksesan adalah birrul walidain,
mau sukses dari mana, mau mendapat keberkahan dari mana, dengan orang tua berani. Tulis salaman gak orang tua sih bener aja nih, kayaknya salah. Kia salah, itu ajaran TV, bukan ajaran Rasulullah. Tangan orang tua kita cium setiap pada subuh, mau berangkat sekolah, salaman dulu dengan ibu. Ma, Edi mau berangkat sekolah. Hati-hati ya, Ed, iya mama. Cek, sama nanti dicium di hidung. Masalah umbel nempel, anak tembok. Terus bapaknya, pak, kan ngorok bar subuh biasa, bapaknya lemu sih. Lemu ngoroknya kayak kia. Kayak ngoroknya uang lemu, arsin kering sih jen maning. Sampai curut dan colot. Bah, bah, Edi mau berangkat sekolah. Salaman dicium, walaupun bapaknya tangannya ireng ora apa-apa. Wong ireng be anake pitu, bah. Dicium. Bah, sangune obah, kiye 3000. Bapak wingi becake lagi sepi. Ki mboten napa-napa ya, bah. Kamu ucapkan assalam dulu sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya anak soleh mustajab. Ibunya keluar melihat Edi berangkat sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Ed, iya mama, masya Allah. Ini kontak batin, saling mendoakan. Doanya orang tua mustajab seperti doanya Nabi kepada umatnya. Coba ini dipraktekan. Mulai besok pagi. Betul? Terus kon besok bukan sugih, wong tuane sering dipecingi. Kon wingi bar ibadah, satu ibadah mecingi wong tua beli. Ya orang turun kerja sih. Wong kaya kaya jawab. Wis sing pada kerja, tulung wong tuane dipecingi. Bukan sing wadon pelit, ya kok kena ya, Bu. Mantu wadon ki ana loro, sing pelit karo mertua ya akeh. Sing loman ya luwih setitik. Ke contoh bae contoh wis ya contoh wis men nyambung. Yo kan ibune masih gesang usia 78. Cuk dalem. Lo kan manene ngundange ustaz royal temen. Cuk dalem mboten napa, Mak. Yang njaluk duwite 500.000 aja mau berobat, yang jantungnya kaya kaya kono ora melas. Wong lanang yang bijaksana musal karo sing wadon. Bu dalem, kowe wadon saleha. Apa? Wong lanang mati nom kaku nom. Wis lanange gering digentak-gentak. Pandi pegat anaknya telu. Ora dibegat kaku nom yakin sih. Mulane bocah saiki bu jarang bebasan karena ibu ora bebasan karo wong lanang. Weh, wong wadon ngomong apa? Dibela kan menang tok. Nyong musara bojone nyong saumpama. Bu, nyong wingi sing kerandon mana yo 500. Wong adon soleh aja wewe enak. Mas aja 500 oh, Mas 1 juta. Sampe duwe bojo kaya kowe Pak, kaya ndas gundul disiram es adem nemen. Nyong meluncur oh, nganggo mobil Fortuner saumpama saumpama. Orang ngoto saya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nyong metu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kon? Semataane blaruken sih, kecuali ngitung duit aja jelas ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kon? Dirjo, Mak. Salaman wis beres. Singain bojone nyem. Mak, niki wonten titipan yo terus sing Mas Dirjo 1 juta mesti manene yang nangis. Cuk, kon aja mati dingin ya. Kok gandulan mana itu? Mantu pirang-pirang sengeman bojomu. Kontak tunggal anak umur 1,5 tahun. Kayak ngaji ke. Tapi harus sing wadon pelit. Kayak orang kena ke. Kini-kini anak soalnya. Cuma patak tuding orang enak. Mukanya balik ke dadang. Kayak kongko 10 tahunnya akan datang kayak dengan ceramainya. Ana sih wadon sithik bener kayak iki jelin mecucu lu kayak tawon pan pindah.
maning-maning mecingi. Ngomong bareng-bareng, men manene kon krungu. Ana beli wong wadon kaya kowe akeh. War sing wadon pelit kaya kowe, mecingane anak lanang mari wong tuane dhewek ora sapoyan, hukumnya boleh malah dapat pahala. Daripada poyan tukaran percuma mati nom kon kaku nemen. Arsi wadon pelit, wong lanang kudu luwi pelit. Karo sing wadon disiasati, sing penting hake wong wadon sekomplit. Contoh bati 10 juta, sing wadon pelit aja ngomong 10 juta, goblok nemen ki wong lanang. Gobloke pur yakin sun. Pelit ka jujur. Batine pira mas? 5 juta. Sing 1 juta nggo maneh. Betul? Kula mirengaken maido iki Haji Suban ya cocok karo niku. Ana wong haji ping 3. Manene melarat. Ora dihaji kena. Cok, Mas Dirjo, bukan anaknya yang main tuturi, pripin sih. Yang pengen haji ora dihaji-haji kena. Gara-gara anak lanangnya kalah karo sing wadon. Kue haji sing nomor loro nomor telu kula sanjang Kiai Suban memang pada baik. Kue duduk oleh pahala, dilaknat oleh dosa. Karena haji wajibnya sepisan tok pan pindo, wong tuane melarat dikaje kenal kue anak soleh ngangkat derajate wong tua. Pelonga pelongoto sing tegas. Anu turi wong aturnya jadi kepret tuturi ke contoh niki contoh bojone nyong guys contoh bojone nyong wis ayo angel temen dia jawab kan pelit bojone nyong maning-maning mecingi ya wis oke okay, ya maning-maning mecingi dijagongna jagong ngomong bareng-bareng soal-soal bojone ngarep soal-soal bae jagong wis meneng bae nyong bae wis yen kon demben karo aku aja melu-melu kudu demen karo manene nyong matine manene nyong lak gantine tapi matine kon Dirjo sing nuwake randha tuwa nyong masih payu betul betul eling-eling paham. Paham mboten? Karena wis paham semene baik. Soale wis paham. Kecuali durung paham. Durung paham. Berarti orang roken omongane nyong sing mau. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. NU CNU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathir, terima kasih yang sebesar-besarnya matur namah nuwun ingkang sekata-kataipun atas maidho hasanah. Mugi-mugi sagat manfaat kangge kula panjenengan sami. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.